Selama nu dan selama dapat bau dengnya, yon tak dia pelajaran kepatati bertema mengasihi Tuhanmu ataupun seot tepatah. Dia pelajaran nanti yo meruana menarik sebab mai yo memperingatkan tak supaya tasot seot Jadi sebab yon tak jatuh semayang dia. Puji dan mai Tuhan dia pagi hati. oleh karena eteban abteban ia sekali lagi belajar bam tentang penyesot di keam Tuhan dan apabila e mengumumkan dia pelajaran perjanjian kekal saya, maka Tuhan dia ia akan dengar kuasa mai ambantu ia nyen roh kudus mai pimpin ia karena sok perogati serana di seradinak mana sebagai juru selamat Amin. Bacaan tak ada mengerti. dapat dia buku ulangan bagi nom. Pat airimo. Ulangan semong es semong duo. Dia visus duo eni dok semong wahyu semong 4 nom eju. Ulangan 4 ayat terpuju ulangan semong di Markus semong duo ayat dua mai nog taropro ni maksud tinang mengasihi Tuhanmu. Jatan nggak ke ayat palanta. Diang ulangan nom etrimo yang nyusak tinang. Seotamnya tepakmu, tepak nga dengan penuh tin, dengan penuh jiwa roh, dan dengan penuh kekuatanmu. Mamun tan nga diti, nirti reti pertama nang seota tepangan nang dengan penuh tinta sebab mai tin nanti sebagai pusat ataupun sebagai uh, dipta anu diakan akan yo nyen di penerus kedua ini dengan segenap jiwa ta ni maksud jiwa tis. sebab pinang perung tam fizikal tam manusia secara daging nanti akan ia hancur di jiwa jiwa titia ninang Yohanesia ya, terakhir uh, segala penyidipta baik tinang ya, dunia ti maupun yang akhirat nanti dan kemudian no, kekuatan dengan penuh tinasong ta dengan penuh kebolehan ta dan penuh kekuatan ta jadi apabila ada nang ni kiohno diparing sesuai yon Yenang ni doa yang paling penting diang do dapat so no matinang. Jadi yodan ataupun yang ia dikenal sebagai shema ninang. Jadi shema ti yodog miso istilah Ibrani pertama dia doa ni. Di mana dia doa ni kata dasar ni ti bermaksud ninang atau malahan turut atau tuna tunda ni dan di perkataan berulang kali muncul nah, bukan saja ini dia ulangan tetapi di seluruh uh, perjanjian mati di baris pertama ini Shema berbunyi seperti berikut ni. Shema Yerel Adonai Komno Elinu Adonai Elhat Jadi yuhati anu di akan tengah, ni reti ti ataupun mai. Yo dengan segenap tin, segenap jiwa dan kekuatan hati. Yohti segala keseluruhan ni dia doa ta dan yohti ngajar ke ni nang. Dan di sini, nang syema yang dianggap sebagai ni pengesahan. Yon sifat Adonai Elenu ayortitia, tepat titia tepatani nang. Komno ni nang sebagai monalistik dan kesetiaan Israel. Iyon yoh ninang sahaja dan bukan tepat nabukon. Jadi malah ni dia baca sebagai tepak hati adalah tepat ni Jadi yoh timih maksuti. Yoh timih perkataan syema tidak pakai. Oleh karena ninang Tuhan adalah tepat Ting tepat nabukon ataupun sebagai pengesahan yang tak. Jadi berapa masa madis ulangan nom etrimo nang mai ta mengasi ataupun mengasi tepati ni segar taso tepati jadi dia ulangan nom etrimo nang kasihlah Tuhan ni Allahmu dengan sepenuh tin dengan sepenuh jiwa dan sepenuh kekuatanmu ni jadi ni no maksud tititinang meni bukan hanya untuk mengasih dia tetapi untuk melakukannya jadi dan enggak ngaditi bahwa penyusut tepati nang yo doyom saja Doi dengan perkataan saja, pakai nang perbuatan. Keduanya nang kasih kita padanya harus menjadi yang tertinggi nang paling bergantung daripada penyusut kio hanamkon dan ketaru nang dia adalah asas dan landasan oke okay? sebagai asas dan jematan ataupun ran Yon suporuka berada dan Yohanes tegar tadi dunia ti dalam segala kenabkuan ninang. Apaikit yang Ibrani nang dalam bahasa Ibrani ini istilah anda untuk Tuhan anda hati anda kekuatan anda adalah dalam satu bentuk tunggal niang. Apa itu perkataan anda hati penting nang. Reti tak yang tepak, tin tak tepak, kekuatan tak yang tak Dan di mana soporogono sebagai ni nang. Dan apabila yang ataupun penerangan nanti nang. Dia yang setepak nang sebab mai tepak dah setiap soporog tak nang daripada tak ni supaya tak berupa sebagian soporong yang di perbagaan nang. Yohanes setia yang secara individu dan asas kesetiaan nanti harus tabion ataupun haruslah penyesot tadi ion tak dia penyedip tak. Jadi reti tiada nenggak aditi perkataan ataupun ni bamyo tepati yang mengasihi tepati Dia ataupun tasot tepati dan seterusnya tiada nenggak apabila tepat tepati poin kedua ini yang true akan tepati. Sebab yang ulangan nomer dua, yo terang yo dan yang tanyang sakti yang menyenang supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan ni Allahmu. dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu ni ni kena belajar tadi ti apabila tanah yang tepat. Namun di ini perasaan kagum dan menghormati si yo sebenari. Jadi yo hati maksud ti tanah teru ataupun tak teru dia. Sebab yo no mempunyai kuasa uh, dan no go jawab serta keadilan ayo kebenaran ini. Teru akan tempat nang supaya tak bebas daripada dosa. dan nogo perhukuman masa no di Sebab mai tak perlu bebas so dosa ti. Sebab apabila no tepat. tepak no akan kebebasan naik ke den dosa ti. Ketarui nang sebab haruslah kau ingat ni. Ta harus ingat munki ke tepak yo teban tarwah so pebudakan di tanah Mesir dawai. Dan di mana ane tanang Yahweh ataupun tepat tak Jadi dia ulangan rimo es eh, mo rimo head antani. Yo dah tak ingat mungkin tepatnya penyelamatan nanti. Apa ikidan yang tanang wayu semang pat eju nang. Malaikat tanah berseru dengan suara yang keras ni. Teru meh tepati dan puji meh penyebagai ataupun kebesaran ni. Niang. Sebab moh masa tepat ni menghakim manusia. semahmeyo ano na naringit, na dunia ti laut dan seporog betop id na Jadi apabila tan nga diti, ni maksud ayat atienta. Ano naringit, ringit, anu nai bumi, ano nai laut, ayu semua mata ai. Jadi reti berap mas ramadis, diang perhakiman naik. kemaki miya akan yo, uh, nino bu kubu ta. Apa yang kena true di sebab mai sebab yo pu segala keno Hyundai segala no contoh mamun tana oko oh, ko di saja pakai tepagi dini, ni mamun tadi ke dunia tirti tepak di tanah tepagi di tepagi dan menogo yang betul inati pun tepagi dino. jadi tak doh tunga lari dokta pakai tujuan nenang ataupun mai tarsu teruakan tepak ni Kagum eh, menghormati kebebasan dan tak ingat tepati sebagai sang pencipta dan pelepasan yang tak. Dan ditinjau dengan oleh karena tak tepati sebab Yoh dios atau manusia, Yesus sebelum dunia yang diciptakan Allah telah memilih kita melalui Kristus dengan maksud supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya karena kasih Allah. Jadi mamun tan ngaditi mai ta bio bis sebab yo dio seotam Sebab dunia tinai tepak memilih ta melalui Kristus supaya ta dopu yo nang khusus in yo. Dan anak mestergari tan Rencana keselamatan sudah ditentukan lama sebelum dunia dijadikan. Yoh di kunci pertama. Kedua ni Sebab Tepai tanang ia adalah satu penyataan misteri Yang telah dipelihara secara diam-diam menerus zaman kekalan. Dia Roma monom edo primo. Dan ketaruhi yoh ia adalah penampilan prinsip-prinsip. bahwa sejak abad kekalan telah menjadi dasar takta tepati. Dia di saya muka surat 22. Dan ni kena belajar tadi ataupun dia penyimpulan nu selasa tinang ataupun dia dahulu mengasih tak ni bertapa beruntungnya kita semua Bahwa Tuhan sungguhnya adalah Tuhan pengasih. Kasih yang sangat besar sehingga dia telah pergi ke salib untuk kita. Kasih yang mengorbankan diri di mana dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, tanda apabila tak baca di Filipi 2 ayat maya tinang, bertapa tak kris penyes otak pak nomor wai nang toro pinta Ia rela korban dopi di kayu salib. Ia merendahkan dopi. Ia menaati sampai penyekebosi. Jadi, saudara-saudari tanda-tanda, yohatimia perjanjian ataupun penyemasi tepat hati sebab mai mengasihi tepat hati mia. sebab yo anadios dios otam manusia dan di mana ada andi apabila nang jika kamu mengasiaku, turutlah perintahku mamun tan ada di ayat tatinang di andi yo nasrimo taruh ataupun yo nas mong nang Mai turut yo. dan apabila ada daanati sakti Imunang sebab inilah kasih kepada Allah yaitu bahwa kita menurut perintah perintahnya perintah perintahnya itu tidak berat sebab semua yang lahir di Allah mengalahkan dunia ini dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia iman kita ini jadi berapa mas ramadhan dan ngaditi ni reti ta so tepati. yoda ta mesti menurut perintah Ingat to perintah perintah ataupun semua perintah hana nyenta nang. Sebab mai apabila na perintah hana tia ataupun menurut penyiso tepati nang maka tak tunga mengalahkan dunia nang tak sentiasa akan menang. Dan di mana ada anditi yang tanang, kasih itu tidak dapat dipisahkan dengan penurutan kepadanya nih. Jadi tan enggak hati sebagai kunci. Kedua ninang, penurutan kepada Tuhan ini bermakna penurutan kepada hukumnya. Jadi reti tan enggak termasuk nusabat, ninang, perintah kapatati. Ke Dan ketaruhnya ninang mengasihi itulah yang dia minta supaya kita lakukan. Dan kasih dan ketaatan mereka adalah tidak balas terhadap pembebasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka telah ditebus oleh Tuhan. Kini mereka akan merespon dengan mematuhi perintah-perintahnya dengan setia. Jadi berapa mas, ramadis madis mengasihi tepat hati di mana tak akan turut undang-undang tepat hati. Dan di mana ada anitin yang tak dinang. Ini yang namanya ataupun ni memun gaya ta mengase hati ati nang yo anyo tanang hukum yang pertama sebab markus mong 2 20 dokter pu danang Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel ini Tuhan Allah kita ini Tuhan itu Isa. kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap tinmu ini dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. dan dengan segenap kekuatanmu ini majd dan sakti entah ataupun ni kunci entang sebab tidak ada mereka disuruh untuk mengasih dia secara muklak tetap doyo secara pilihan Pakinan sebab cara muklak kedua nang apabila peristiwa terakhir terjadi dan setiap manusia akan dipanggil untuk berada pada satu pihak atau di pihak lain dalam satu cara yang sangat dramatik maka hukum Tuhan ni akan memainkan satu peranan yang sangat penting panggilan natinang setiap manusia akan diobgani nang dia di pihak, nanti, ataupun sebenarnya nih ph supaya tak akannya nai pilihan dia dipta apa yang kita taruh pada akhirnya ph yang kita pilih walaupun berhadapan dengan penanyaan akan didasarkan kepada apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak Jadi Yohatimia pihak yang tak pilih hati. Apa yang kita terus tidak sakti ini nang. Saki LNG White yang ingin rekomen ataupun ingin komen yang great kontroversi ini. Muka surat 650 dan 652 nang. Pencipta semua dunia, penentu segala takdir, harus mengetepikan kemuliaannya dan merendahkan dirinya atas kasih kepada manusia akan sentiasa menimbulkan kekaguman atas kejayaan dan pemujaan oleh seluruh alam semesta. Ketika bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang kepada penebus, mereka dan melihat kemuliaan Bapa yang kekal bersinar di wajahnya. Ketika mereka melihat taktanya, yang dari yang kekal hingga yang kekal dan tahu bahawa kerjaannya tidak akan berakhir Maka mereka berseru dengan nyanyian ia penuh meriah. Layaklah anak domba yang disembelih itu. Yang telah menebus kita pada Tuhan darahnya sendiri yang berharga. Jadi apabila tanpa bah menyuati, namun di nang, dua penentuan nang. Jadi harus tak kujua segala kemudian dopta dan ta, harus ribo dia penyeso tepatati sebab segala enam bangsa harus ramati mendangkan penebus anusia tepat yunta melalui naki Yesus Kristus apaik mas ramadis dia pelajaran sabat kepateti tadi Yudaan tanang penyeso yang tepatah mai sebab atis sebagai asas yon tepak bertindak dia penyidip tak. Apa ikinang mai menjadi ya sano oleh kerana tak harus mengasih tepak. Teru tepak sebab Yohanan disota dan dia penyidip tak ya, tak akan dia ya berjanji dia penyidip tak perintah tepak hati. Dan ni hukum pertama ni Yohanan Yohana tepat tepak dengan penuh tinta. ni tak. Apa kisah ti Dia yang nanti. Tetapi Tuhan memilih kamu karena mengasihi kamu dan ingin menepati janji yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. Itulah sebabnya ia telah menyelamatkan kamu dengan kuasa yang besar dan pembebasan kamu dari perhambaan kepada raja Mesir. Ulangan 2: Aida tidak aninta. Jadi semoga tepai berkata dan semoga tak memahami mai tak mengasih tepat sebenarnya dia punya dipta di atas mayang. Puji dan mai Tuhan oleh karena am mengajar ia, daan dia, kunci-kunci ia, kunci -kunci ia mengasihi am Tuhan. Di mana am daan dan mi, keperluan mi tu nak mai. Dan di mana Tuhan ia ingat am sebagai pencipta, ia ingat amno sebagai penakluk segaraku. kiu. Ia ingat am Tuhan sebagai penglepas. Dan ia ingat Tuhan ano di nai ngatur penyidip manusia hati. Biara Tuhan bantu ia yang kekuatannya pengertian dia. Terima kasih oleh kena amu dengan doa meti. Kena sok perogati serenak nisan sebagai juru selamat mi. Amin.